Pemirsa bisa lihat pantauan kamera udara, antrian panjang kendaraan nampak mengular mulai dari pintu keluar Tol Ciawi hingga simpang Megamendung, Puncak Bogor. Diperkirakan ini panjangnya sampai 10 km. Nah, untuk mengurai kemacetan, petugas disiagakan di kantung-kantung rawan kemacetan. Namun jumlah petugas ini terbatas akibat sebagian besar masih fokus melakukan pengamanan pemilu. Ya Putri, ini minimnya personil juga membuat Satlantas Polres Bogor tidak dapat melakukan rekayasa jalur sistem satu arah menuju puncak seperti yang biasa dilakukan untuk mengurai kemacetan. Beni Akbar melaporkan tingginya volume kendaraan wisatawan menuju puncak diperkirakan masih akan terjadi hari ini hingga berakhir pada libur akhir pekan Minggu besok.